السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita sampai pada saat ini tetap dalam keadaan sehat wal afiat diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam rangka mencari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam mari kita kirimkan kehariban junjungan kita Nabi Allah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi panutan kita semua, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai umatnya dan sangat mengharapkan umatnya mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut setia Rasulullah yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran beliau dan memperoleh syafaat dari beliau di yomil mahsyar nanti amin ya rabbal alamin amin. pemirsa Nutizen TV sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada malam hari ini sesuai dengan tema yang telah diposting sebelumnya, berbicara tentang membingkai Ramadan dengan takwa. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang senantiasa dirindukan oleh orang-orang yang beriman, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, oleh karena itu sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau melihat tema kita pada malam hari ini tentang membingkai Ramadan dengan ketakwaan, membingkai Ramadan dengan takwa, kalau kita menggambarkan bahwa... Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini akan lebih berkualitas. Ramadan akan lebih penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita membingkainya dengan ketakwaan. Sahabat-sahabat muslim yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini adalah bagaimana mungkin ketakwaan itu bisa membingkai Ramadan. Padahal yang kita yakini selama ini, yang kita pahami, bagaimana Ramadan itu membentuk orang menjadi orang menjadi seseorang yang bertakwa. Dengan Ramadan, orang akan digiring kepada kemuliaan sehingga dia mencapai predikat takwa. Oleh karena itu, melihat sepintas dari tema kita malam hari ini tentang ternyata Ramadan itu dibingkai oleh ketakwaan. Sehingga Ramadan itu menjadi mulia, Ramadan itu menjadi penuh berkah, Ramadan itu menjadi penuh dengan kehormatan penuh dengan ketakwaan dari ketakwaan dari kita semua sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagaimana ketakwaan itu bisa membingkai Ramadan? Maka kita harus mengetahui dan memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan ketakwaan. Kalimat takwa di dalam Al-Quran terdapat dengan berbagai macam bentuk kalimat taqwa ada dalam bentuk fi'il amar ada dalam bentuk fi'il mubarak ada dalam bentuk masdar ini kata-kata taqwa yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuknya tentunya ini kalau dilakukan kajian mendalam tentang takwa dengan berbagai bentuk kata ini maka akan melahirkan pemahaman yang berbeda-beda meskipun muaranya satu yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa di dalam Al-Qur'an dalam bentuk fil amar itu banyak kita dapatkan. Ada dalam Al-Qur'an yang sudah sering kita uh, dengarkan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu taqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun di sini menggunakan fil amar ittaqullah bertakwalah kepada Allah berarti ada perintah kepada kita orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah sehingga kalimatnya dalam bentuk fil amar yang kedua ada lagi dalam Al-Quran surah At-Taghabun disebutkan ittaqallaha mastata'atum bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan yang kalian miliki ini juga dalam bentuk perintah perintah untuk bertakwa sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kata takwa dalam bentuk fil amar ini bentuknya secara umum tidak dijelaskan dalam perintah ini takwa bagaimana yang dimaksudkan meskipun ada penjelasan penjelasan takwa dalam ayat-ayat yang lain bahwa yang ciri-ciri orang bertakwa ini adalah orang yang menegakkan sholat orang yang melaksanakan sholat ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang menafkahkan hartanya ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang baik akhlaknya tapi dalam perintah ini, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini dalam bentuk perintah. Fil amar ada lagi, dan bentuk perintah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 86 kali. Kata takwa dalam Al-Quran 86 kali. Dari 86 kali ini, dari 86 kali ini, 882 kali perintah bertakwa itu ditujukan kepada Allah. Obyeknya adalah Allah. Ittaqallah, ittaqallah, bertakwalah kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 82 kali. Sementara empat ketakwaan bertakwalah kamu kepada Allah bertakwalah kamu bukan ditujukan kepada Allah itu ada empat kali misalnya ittaqunar bertakutlah kamu kepada api neraka atau wattaqu yawman la turja'u fi misalnya la turja'una jadi bertakwalah kamu kepada Allah bertakwalah kalian ke, bertakutlah kalian kepada hari akhir jadi bentuk-bentuk fil amar itu dalam Al-Qur'an disebutkan 82 kali itu ditujukan kepada Allah dan empat kali ditujukan bukan kepada Allah. Dengan demikian pemanaannya juga berbeda. Itu bentuk takwa dalam Al-Qur'an, dalam bentuk fil amr. Kemudian takwa dalam bentuk fil mudhari. Di sini yang fokus kajian kita pada malam hari ini. Di dalam Uh, Al-Qur'an juga disebutkan takwa dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il atau kata kerja yang menunjukkan sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan atau pekerjaan yang berkesinambungan dilakukan, dilakukan secara terus-menerus namanya fi'il mudhari. Berbeda dengan fi'il fil fi madi. fiil madi itu artinya uh, pekerjaan yang sudah selesai dilakukan tapi takwa dalam bentuk fi'il mudhari itu ditemukan dalam Al-Quran salah satunya ada diantaranya adalah dalam Al-Quran disebutkan dan ini ayat yang sudah populer ketika masuk bulan Ramadhan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala min qabalikum la'allakum tattaqun mari kita lihat dalam Al-Quran ini ada kata la'allakum tattaqun mudah-mudahan kalian bertakwa menggunakan fi'il mudhari artinya tattaqun itu sesuatu yang berkesinambungan sesuatu yang berada dalam proses pekerjaan sehingga la'allakum tattaqun ini dipahami bahwa berpuasa adalah bagian dari ketakwaan jadi kalau kita berpuasa itu artinya kita sedang menjalani ketakwaan selama ini kalau kita pahami berpuasa menuju takwa. Tapi yang digunakan Allah dalam Al-Qur'an ini dalam surah Al-Baqarah ini adalah la'allakum tattaqun dalam bentuk fi'il mudhari. Sesuatu yang berkesinambungan. Nah, dengan demikian uh, kalau ini kita pahami dalam makna bulan Ramadan, maka salah satu bentuk ketakwaan untuk menghiasi bulan Ramadan adalah puasa. Itu dalam bentuk fil mudhari. Kemudian ada takwa dalam bentuk masdar. Ini 19 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada dalam bentuk at-tuqah, ada dalam bentuk takwa. Misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayuhan nas Inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum indallahi atkakum. Jadi Allah menciptakan uh, dari laki-laki kemudian menciptakan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah kabila Lita'arafu untuk saling kenal-mengenal. Kemudian dari sekian macam perbedaan itu Allah tutup dengan penekanan. Inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa Dalam bentuk masdar Adalah orang yang dipenuhi dengan ketakwaan dalam hatinya Dalam ayat lain juga disebutkan Dalam uh, hadis disebutkan Ada doa Rasulullah SAW Yang meminta kepada Allah ketakwaan Allahumma inni as'alukal huda Wattuqa wal'afafa walghina Ya Allah, saya memohon kepadamu petunjuk mohon kepadamu saya minta kepadamu ketakwaan wal afaf kebersihan diri kebersihan hati wal ghina kekayaan hati kekayaan jiwa ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakwaan yang diminta kepada Allah Nah ketakwaan itu adalah segala proses Peribadatan kepada Allah, segala amal yang kita lakukan semuanya itu adalah berdimensi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan takwa? Itu kalau kita pahami, takwa itu adalah sebuah proses amalia, proses berkesinambungan, apalagi. Bulan Ramadhan yang akan datang ini kita hiasi dengan ketakwaan. Sehingga takwa bukan uh, sesuatu yang membingkai Ramadhan. Ketakwaan itulah yang membingkai Ramadhan, amal perbuatan kita yang bernilai ketakwaan, yang merupakan perwujudan dari ketakwaan itulah yang menghiasi Ramadhan kita. Karena kata takwa ini sendiri ada kata takwa itu diambil dari kata uh, waqa. Kemudian uh, waqa taqi wiqaya ada juga yang artinya apa menjaga diri, menghindari atau menjauhi ini secara bahasa. Artinya takwa itu me me menjaga diri dari hal-hal yang merusak diri kita sendiri, menghindari sesuatu yang mengancam keselamatan diri, menjauhi sesuatu yang membuat diri kita ini takut untuk melak melakukannya. Itu disebut dengan takwa. Secara bahasa, ada juga diambil dari makna, dan ini yang banyak dipahami oleh para ulama yang ulama lebih sepakat dengan uh, pemahaman ini. Itakayat takhi, jadi kata taqwa itu ada kata itakayat takhi, artinya menjaga diri dari hal yang membahayakan atau berjaga-jaga dari sesuatu, berhati-hati melindungi diri dari sesuatu. Dengan demikian, ramadan yang kita laksanakan itu kita harus jaga dengan sebaik-baiknya dengan ketakwaan. Ramadan itu kita jaga dengan ketakwaan. Bagaimana menjaga Ramadan dengan ketakwaan? Kalau takwa dipahami dalam fi'il mudhari, sesuatu proses, sesuatu amal perbuatan yang berlangsung, kemudian kita laksanakan di bulan Ramadan, berarti kita melakukan ketakwaan, ketakwaan dalam kehidupan kita. Di siang hari kita mempraktikkan ketakwaan, di malam hari juga kita mempraktikkan ketakwaan. Di siang hari kita berpu berpuasa itu adalah bentuk ketakwaan. Di siang hari kita bersedekah itu adalah bentuk ketakwaan. Di siang hari kita eh, memberikan maaf kepada orang lain itu bentuk ketakwaan. Di siang hari kita menjaga emosi, kita menjaga marah, kita menjaga muruah, kita kehormatan, kita harga diri kita di bulan Ramadan itu juga adalah bentuk ketakwaan. Jadi, takwa ini adalah cara kita untuk melakukan amal perbuatan untuk di bulan Ramadan sehingga Ramadan itu terhiasi Ramadan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat mulia karena kita menjalaninya dengan ketakwaan demi ketakwaan apa ketakwaan itu? berpuasa, bersedekah, berinfak, zakat kita lakukan di bulan Ramadan untuk menghiasi siang hari di bulan Ramadan kemudian di malam hari ada ketakwaan juga yang kita lakukan salat tarwi salat lima waktu di bulan Ramadan salat tarwi di malam hari kemudian salat tahajud di malam hari kita baca Al-Quran di malam hari segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan baik siang hari ataupun malam hari itu adalah bentuk ketakwaan dan ini yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun mudah-mudahan kalian tetap dalam ketakwaan mudah-mudahan kalian menjalankan ketakwaan selama di bulan Ramadan ketika kalian berpuasa mengapa karena kalau kita pahami ketakwaan itu berarti menjauhi e, ketakwaan kita itu e, takwa itu kita pahami sebagai penjagaan diri menghindari sesuatu maka puasa adalah bentuk ketakwaan yang paling tepat untuk menja untuk mempertahankan diri menjaga diri menghindari dan menjauhi hal-hal yang tidak terpuji karena puasa mengekang hawa nafsu puasa itu mengekang emosi puasa itu mengekang jiwa seseorang untuk melakukan hal yang tidak baik dan itu adalah sebuah proses ketakwaan dengan demikian membingkai Ramadan dengan puasa itu adalah bentuk ketakwaan menjalankan sholat-sholat di malam harinya adalah bentuk ketakwaan bersedekah, berinfak, bentuk ketakwaan oleh karena itu sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulannya adalah hanya orang yang bertakwa yang bisa menjaga Ramadan yang deng dengan baik, dan hanya orang yang bertakwa yang menjadikan Ramadannya menjadi lebih indah, sebagaimana indahnya lukisan dalam figura yang terbingkai dengan indah. Itulah makna Ramadan kita dengan ketakwaan, bagaimana takwa itu bisa membingkai Ramadan. Ramadan itu terbingkai dengan ketakwaan seseorang. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang kita miliki, amal soleh yang kita lakukan, bisa menjadikan Ramadan menjadi Ramadan yang indah, menjadi Ramadan yang mulia, menjadi Ramadan yang penuh berkah, dan Ramadan yang paling indah dalam kehidupan kita uh, pada tahun ini. Insya Allah, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna ramadana ya arhamar rahimin sahabat-sahabat muslim uh, ini kajian kita pada malam hari ini mungkin ada uh, pertanyaan yang uh, dari pemirsa ya. ada Ustaz ya. Astin Daud Gentuma Gorut ya. Astin Daud Gentuma Gorut Ustaz takwa terkadang sulit apalagi istiqomah ya Ustaz untuk memulai takwa dan istiqomah kira-kira ibadah atau amal seperti apa yang harus didahului baik ketakwaan itu uh, membutuhkan istiqomah dan bisa juga sebaliknya istiqamah juga merupakan bagian dari ketakwaan. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara istiqamah dan ketakwaan. Karena istiqamah konsisten dalam beramal itu adalah bentuk ketakwaan. Amal apa yang harus kita dahului? Amal yang paling mudah kita lakukan. Mengapa? Karena Allah katakan, Ittaqullah mastata'atum. Selama kewajiban tetap kita laksanakan. Jadi tidak bisa kita katakan, ah dahulukan puasa baru sholat. Tidak. Laksanakan kewajiban, karena kewajiban itu tidak membutuhkan mana yang, yang awal dan mana yang akhir mana yang dahulu dan mana yang tidak yang pasti setiap orang beriman orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai orang Islam maka dia punya kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kalau misalnya bertanya tentang amal-amal sunnah apa yang yang harus didahului maka tergantung nilai ketakwaan kita sesuai dengan kadar ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dikatakan ittaqullah e mastata'atum Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Kalau mampu untuk sholat sunat uh, setiap uh, selesai sholat fardhu, kita dahulukan itu. Kalau sesudah itu, kalau kita mampu, misalnya baca Quran, kita dahulukan baca Quran. Kalau kita mampu, misalnya uh, bersedekah, kita dahulukan bersedekah, kemudian kita berinfak, dan seterusnya. Ini. Uh, dari Astin ya, ya Dari Gorontalo Utara ya. Itu yang saya bisa jawab Tentang istiqamah dan ketakwaan ya. Yang kedua Ustadz Dari Ilham Murdio Solo, Jawa Tengah Masya Allah Ustadz, orang ini kan rajin sholat Akan tetapi Dia di tengah masyarakat itu Sekarang tidak peduli dengan keadaan sekitar Misalnya Ada yang sakit, dia tidak melayat Dan sejenisnya Apakah itu dia bertakwa? Baik, uh, dalam Al-Qur'an dikatakan: "Duribat alaihi muzillatuh thuqifu illa bihabli minallah habli minan nas. Kamu ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali engkau meng, uh, menyambung hubungan dengan Allah dan menyambung hubungan dengan sesama manusia." Artinya, meskipun kita melaksanakan ibadah sholat, kita tetap hina di tengah-tengah masyarakat karena kita tidak berhubungan dengan masyarakat, tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat, kita orang yang tertutup dengan masyarakat, tidak pernah bergabung dengan masyarakat, tidak pernah membantu orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita orang yang terbaik di hadapan Allah, tapi kita hina di hadapan manusia. Nah, ini sehingga di ayat itu dikatakan durribat alaihi lah. Kamu tertimpa kehinaan di mana saja kalian berada. nama sukifu, Ini tidak bisa dipisahkan ini, tidak bisa dipisahkan antara habluminallah dengan habluminanas. Baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia. Begitu juga sebaliknya, baik dengan sesama manusia juga harus baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Jadi uh, pincang hidup ini kalau hanya ber, hanya uh, hubungan dengan Allah yang baik dengan sesama manusia tidak baik. Ya. Terakhir Ustaz dari baik. Rizal Hasan Bonepante. Ustaz, temanya kan adalah membingkai Ramadan dengan takwa. Menurut Ustaz, eh, Ramadan seperti apa yang dianggap Ramadannya itu berhasil? Gitu, ya, baik. Saat berpuasa. Rizal ya Bonepante. Bonepante. Assalamualaikum Rizal. Eh, Ramadan yang bagaimana yang dianggap berhasil. berhasil tadi sudah dijelaskan disampaikan bahwa Ramadan yang indah itu, Ramadan yang mulia itu, Ramadan yang penuh berkah itu adalah Ramadan yang diisi dengan ketakwaan. Ketakwaan dalam arti amaliah Amalia yang berlangsung setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Itu yang disebut dengan bagaimana membingkai Ramadan dengan ketakwaan sehingga Ramadan itu menjadi indah, Ramadan itu menjadi mulia dan penuh berkah. Siang hari berpuasa, siang hari bersedekah, siang hari uh, berinfak, siang hari uh, memaafkan orang lain, siang hari menjaga emosi, kemudian malam hari uh, melaksanakan sholat tarawih, kemudian uh, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan niat karena Allah, yakinilah bahwa inilah orang-orang yang mampu membingkai Ramadannya dengan bingkai yang begitu indah dan Ramadannya menjadi terlihat indah dipandang mata sama dengan gambar kalau gambar dipasang di dinding ya atau foto yang dipasang di dinding tanpa bingkai itu kurang indah dipandang dibandingkan dengan gambar atau foto yang kita pasang bingkai yang indah pasang figuranya di uh, itu akan lebih indah dipandang mata. Begitu juga Ramadan. Ramadan yang indah itu adalah Ramadan yang dikelilingi oleh amal-amal perbuatan yang baik pada siang hari maupun pada malam harinya. Itulah uh, Ramadan yang yang terbaik dan berkualitas. Uh, kalau misalnya kita Ramadan itu hanya puasa saja, kemudian tidak ada amalan yang lain, berarti uh, figura kita, bingkai kita itu bingkai yang, uh, yang tidak sempurna, ya, kalau misalnya itu bingkainya dari kayu, kemudian bingkainya ada yang cacat. ya Tetap terbingkai, tapi ada yang cacat. Mengapa? Karena bingkainya tidak indah sepenuhnya. Ada yang bolong-bolong, ada yang, ter, uh, yang, yang terpisah. Jadi bingkainya tidak sempurna. Tapi kalau bingkai Ramadan itu, amalia itu sebagai bingkai Ramadan, kemudian uh, semuanya kita praktekkan dalam kehidupan kita. Masya Allah, betapa indahnya ini Ramadan uh, bagi kita. Dengan siang hari amal-amal perbuatan yang kita lakukan karena mengapa? karena Ramadan itu hanya sekali dalam setahun dan belum tentu kita akan mendapatkan Ramadan yang akan datang itu pun belum tentu kita dapatkan Ramadan yang akan datang ini karena hari masih terus berjalan apalagi tahunnya akan datang oleh karena itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma baligna, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa baligna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Allah dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadhan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini menjadi bekal kita, bekal yang terbaik kita, persiapan kita dan merupakan bentuk kegembiraan kita karena sudah mempersiapkan diri segala negara segala sesuatunya menyambut tamu yang mulia tamu yang agung bulan Ramadan yang uh, penuh dengan kemuliaan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sekian yang kami sampaikan mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan dan terima kasih atas segala perhatian Wallahul musta'an Wallahul muwafiq ila aqwamit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh